Jadi alhamdulillah. Baik, untuk itulah maka bagi sambung lagi, iaitu ayam. Ayam. Ayam ini satu industri peternakan yang besar di seluruh dunia. Ya, banyak sekali semua orang menternak ayam. Tetapi permasalahannya ayam ini banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Daripada usia satu hari sampai kepada hari kita sembelihnya. Ya, jadi itu yang menjadi permasalahannya kerana bahan kimia yang terakumulasi di dalam lemak ayam khususnya ya. Jika kita tengok ayam itu ada macam lemak di bawah kulitnya itu sebagainya, dia tersimpan di situ racun-racun yang berbahaya. Banyak anak-anak kita yang suka makan kulit ayam, betul? Kulit ayam itu yang ada lemak-lemak sikit memang enak, tetapi kesannya mendatangkan penyakit-penyakit seperti mana ketumbuhan, fibroid, sis, darah bulan yang tak betul dan boleh mendatangkan lagi penyakit gatal-gatal di kulit-kulit kita ini dan boleh menyebabkan yang lebih penting yang saya nak sampaikan ini, bila kita makan ayam, herba tak berkesan. Tak berkesan. Kenapa herba tak berkesan? Soalnya ya. Ha, baik. Semalam kita dah cerita bagaimana ayam itu mempunyai permasalahan daripada bahan-bahan kimia dan sebagainya. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa bila kita ambil herba, ya, herba itu dikalahkan oleh alerginya ayam. Jadi oleh sebab itu maka kalau kita belajar tentang petunjuk, yang pertama Pak Haji akan sebut tentang hormon, yang kedua vitamin C, ya, yang ketiga kita perlu kepada bahan ataupun kita sebut sebagai albumin misalnya. Tetapi satu hal yang kita nak kena penting yang kita kena lihat, kalau kita setiap hari mengambil makanan alergi yang tubuh badan kita boleh terima, sistem kita akan berkejar ke arah makanan alergi tersebut meninggalkan daerah tubuh yang lain. Bagaimana dia nak memperkasakan organ-organ yang lain? Jadi semua sistem imuniti kita akan bergerak ke perut, menyebabkan bagaimana kawasan-kawasan lain dapat dibina, bagaimana proses repairing yang nak dilakukan kepada organ-organ yang lain. Begitu. Alergi ni kalau boleh Pak Haji buat contoh ya, kalau ada dalam negara kita orang yang membuat kerusuhan ya, membuat kerosakan, tentera-tentera semua, pengawal-pengawal yang berada di sempadan negara itu akan pergi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam negara, mengakibatkan sempadan negara akan dimasuki orang. Itu akibatnya. Akibatnya bukanlah sebabnya kita tak mahu orang itu makan ayam. Ayam bagus, sumber protein, sumber protein yang bagus. Tetapi alergi. Alergi ini menjadi permasalahan dalam pengobatan herba. Jadi oleh sebab itu, kalau kita katakan kita bagi herba itu dah betul dah. Ya, ambil herba itu dah betul dah. Sinergi herba pun dah betul, air pun dah minum cukup dah. Tetapi masalahnya pada masa yang sama usupan atau pemasukan makanan-makanan yang alergi berterusan dalam tubuh badan kita, di mana akhirnya herba itu tertindas di bawah sementara makanan alergi itu ada di atas, herba tak berfungsi. Jadi oleh sebab itulah maka kalau kita ambil herba, kita ambil terasi misalnya, ambil belacan, tak mau dia. Ambil herba, kita ambil apa kita panggil telur asin. Telur asin. Ya, kita ambil telur asin tu boleh, tetapi kita tak boleh ambil berpanjangan kerana dia ada bahan alergi. Begitu bagi seseorang yang mempunyai alergi terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau dia alergi terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia mau mendapatkan hasil daripada pengobatan herba yang dia ambil? Inilah yang Pak Haji nak sebutkan bahawa menyebabkan herba kita tidak berfungsi.